Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tesa dengan Ali di sini. Kali ini Ibu Tesa ingin berbagi ke teman-teman semuanya yang ingin mengganti name server domainnya. Caranya cukup mudah. Teman-teman langsung saja masuk ke client area di hostingnya masing-masing, di rumah web atau di tempat di mana teman-teman membeli hosting tersebut. Kali ini Hipotesa beli domainnya di rumah web yang ada di tutorial sebelumnya, yaitu cara untuk beli domain di rumah web. Setelah itu teman-teman klik di sini tanda, di tanda setting seperti ini. Ini tanda kunci. Dan dipastikan bahwa domainnya domain yang sudah dibeli dan sudah benar. Nah, di sini yang kemarin kita uji coba untuk beli domainnya yaitu domain distributor obatfoking.com. Setelah itu klik name server. Nah, hosting yang sudah dibeli yaitu gunakan NS5. Setelah itu teman-teman diganti di sini paste. Habis itu nomor 2 pastekan di sini, ganti yang nomor M, terus ini dihapus dan cing name server. Sudah selesai. Dan setelah ini hosting dan domain sudah terkoneksi dengan baik. Cukup mudah bukan? Dan semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, silakan dipraktekkan. Setelah ini kita akan bikin tutorial cara untuk membuat website yang mudah untuk pemula. Dan dari Ibu Tesa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.